Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di channel saya, channel campur aduk. Dengan semata-mata untuk menghibur diri, untuk sosialisasi, edukasi, khususnya buat saya sendiri pribadi. Ya, hari ini saya melaporkan, telah menerima laporan seorang telah datang melapor bahwa kehilangan laptopnya yang masih di dalam tas. Jadi sini kejadiannya untuk kronologis, pelapor baru datang ke Jakarta. Beliau sempat istirahat di tempat duduk sejenak. Kedatangan di bangku, karena mengingat waktu yang sudah cukup mepet atau pelapor terburu-buru, beliau langsung berencana naik kereta Kalayang yang ada di bandara. Selanjutnya beliau pada saat Kalayang baru teringat kalau tas yang dibawanya yang berisikan laptop tertinggal di tempat duduk pelapor tadi beristirahat sejenak. Selanjutnya pelapor berinisiatif kembali untuk mencari, namun sudah tidak ada. Kemudian pelapor langsung melaporkan kepada security upsec terdekat setempat untuk melakukan cek CCTV. Dan diketahui memang benar ada yang mengambil. Lanjut, yang diduga mengambil mengamankan barang pelapor, menaiki taksi online. Selanjutnya diketahui cek dan recheck dengan pihak taksi online dengan supir yang telah mengantarkan untuk diduga yang mengamankan barang tersebut telah menginap di suatu hotel di daerah Jakarta. Selanjutnya beliau untuk lebih lanjut penindakan kurang memahami, takut di mana ada salah dalam bertindak, beliau melaporkan berikut security dan pihak Gojek taksi online. Melapor kepada kepolisian, khususnya Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Lanjut, langsung kami terima, kami ambil keterangan, kami selidiki, kita bantu sampai dengan TKP penyidikan. Lanjut menuju tempat diduga penginapan terakhir untuk diduga yang mengamankan, hasil keterangan dari supir taksi online. Dan alhamdulillah telah ditemukan dan diadakan mediasi dan memenuhi kesepakatan. Pelapor tidak menuntut apa-apa, ya, dikembalikan untuk barangnya, berjalan dengan lancar. Terkenal jam. Jadi sini kita ambil ke pelajaran agar lebih hati-hati, waspada, jangan sampai lalai dengan barang bawaan, khususnya barang berharga. Pastikan apabila ada pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak ada yang tertinggal dan tidak ada. Mengingat kejahatan itu tidak selalu direncanakan,
tapi ada kesempatan, kalau kata Bang Nabi bilang dahulu, ada kesempatan terjadilah kejahatan. Namanya manusia, ya semua tidak luput dari hilaf. Ya demikian, singkat cerita untuk edukasi, wawasan, sosialisasi untuk kita semua, termasuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.